Okay, assalamualaikum. Kembali dalam projek AFI. Sekejap ya kembali dah. Baru dah siap pasal hazard light. Tak apa-apa. So, kali ni kita nak pasal signal ni. Tak ada orang buat lagi rasanya. Signal biasa ya, signal LED. Pasal so, hari ni kita nak custom sikit. Kita akan letak dekat sini. So, depan ni ada 4 signal lah. Jadi, so kita akan tebuk lah. Oh, Kelantan panggil Ebe. Oh, orang ni. Ebe kot? Hello. Okay, ni. Apa ni kita akan tebuk sini. So, kita akan letak signal ni. Wire ni nanti kita akan tunjuk pan. So, jom. Kita pasal. Kita guna carok tradisional. So slow sikit lah, lambat sikit je. Kita okay, sesi menebuk tak habis lagi. Menebuk cara old school. Old school tradisional punya. Besar juga. So kena kikir jugalah sikit dengan tebuk besar sikit. Sebab dia besar jugalah. Belikir juga. So kita kena tebuk dulu. Bagi cun. Masuk tak? Sikit lagi. Ni baru sebelah dah. Baru sebelah. Sebelah lagi ni. Sebelah juga. Aduh. Apa-apa kita buat sebelah. Okey, kedua-dua lubang pun kita dah tebuk. Sini. Ni kita dah tebuk dah. So kita just kena potong batik signal belakang dia tu sebab panjang sangat. Dia akan sagak dekat bakul ni. Sebab letak sini, sepatutnya atas sikit tebuk lebih, tapi kat tersalah langkah tadi. Tak ukur. Silap dia pun tak apalah. Tebuk tebuk dah. Ada nak tutup alik dah. So tak apa, kita potong dulu. Okey semua, saya dah pasang lampu signal LED ni dekat body AFI. Okay. So far dah menyala kiri dan kanan. Cuma wiring tadilah tak ada nak rekod sebab ni pun Zohor lah. Ni pun tak solat Zohor lagi. Mandi pun tak lagi. So tak apalah. Ni pun saya tak usah pasal lagi sebab esok nak pasang meter digital. So tak payah pasal lagi lah. Nanti leceh pulak nak buka pulak. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa di next project EFI. So assalamualaikum. Thank you.